كتابه العزيز، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Pada petang yang bahagia ini, sekali lagi saya mengajak kefak kita semua bakal bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia kita dapat bertemu, dapat berjumpa dalam majlis kerusuh pra-perkahwin ini pada hari ini. Kita harap semoga kerusuh kita pada hari ini akan mendapat faedah oleh ilmu pengetahuan, khususnya ilmu yang bersangkut dengan masalah keluarga. Baiklah, pemuda-pemudi yang saya hormati sekalian, jadi Allah SWT dia buat manusia, Tuhan buat manusia daripada golongan lelaki dan perempuan. Tuhan buat orang lelaki, Tuhan buat orang perempuan. Kemudian dia buat pada orang lelaki, saat itu dia bubuh satu perasaan bahawa orang lelaki saat itu dia berasa berkenal kepada orang perempuan. Orang jatuh ni dia kenal kepada orang tindu. Benar ni, nah kalau orang jatuh kenal kepada orang tindu, dia pekati. Nah, benar pekati. Karena hak ni fitrah yang Tuhan buat, Tuhan buat. Orang tino, nah, orang betino tu hebubuh satu puasa bahawa orang tino tu dia kena kepada orang jatuh. Orang lelaki dia kena kepada orang perempuan dia kena kepada orang lelaki. Benda ni pekati, nah, biasa. Tapi hak tak ada, tak ada biasa dah. Hak tak ada pekati. Belah mana orang lelaki, orang jatuh ni dia tak kena ke betina? Orang lelaki tak kena pada orang perempuan? Pada kena siapa dia? Tak kena sama jatuh. Orang jatuh tak kena ke betina, tapi tak kena sama jatuh dia. Macam ni bagian. Nah, bagian macam ni. Tak ada di sini ni. Nah, apa kita ada apa ni, tak ada walah ni. Orang jatuh hak asal tak kena ke betina, tapi dia kena sama jatuh. Macam ni pi pekati. Kalau orang betina pula, orang betina ni dia tak kena ke orang jatuh. Padahal kena ke siapa? Dia kena sama betina dia. Ramalah ni macam ni. Orang jatuh kena beringat-beringat sikit ni. Lama boleh ke betina, orang betina hak asal tak kena ke orang jatuh. Hari ni ni, nah, kefok kita ni. Saya nak ayak satu cerita ni. Nah, nak ayak satu cerita orang betina dia tak kena ke jatuh. Orang betina dia tak kena ke jatuh, tapi dia kena sama betina. Siapa-siapa dia tengok orang wahi gila, kau gila ni dia ada nak tenis. Nah, nak tenis Amerika seorang. Lah ni yang betina dia tak main. Tua dah. Umur lebih kurang 40. Orang tino nak tenis Amerika ni nama Martina Navratilova. Martina Navratilova ni mula-mula dia menikah dah, nikah orang jatuh. Nikah orang jatuh boleh anak dua orang. Lepas pada boleh anak dua orang cerah. Lepas pada cerah tu dia nikah semula. Nah, nikah semula. Nikah kali yang kedua ni dia tak nikah dengan jatuh dah, tapi dia menikah sama tino. Di Amerika ni orang betina menikah sama betina dia pergi boleh cuk tak bian. Nah, cuk tak bian jadi laki bini. Orang jatuh sama jatuh menikah cuk tak bian boleh lah jadi laki bini. Pada tanya kata Martina saat ni ni dia duk laki bini hok baru ni boleh anak apa ke? Nak boleh anak walah mana kerana sama betina. Nah, kerana sama betina. Korang ni tua yang walan ni saya tak kena duk kecek hari ni kerana masa banyak. Dah kerana masa ni dah. Banyak berlaku macam ni. Nah, berlaku banyak macam ni. Hari ni ni minggu lepas baru ni kalau siapa dia dak ditangkap. Mogesi dia bakok nu nak kerap tergotok.
Nah, ada anak kak tekoto. Tu saya wiat do tekoto. Gino, tu saya jadi jateh. Oh jateh dia tu saya jadi jateh. Boleh jadi dia masa tak sedap kalau jadi orang jateh ni. Nah, dalam masalah laki perempuan ni kena kira selalu dah. Tuhan buat kita jadi orang laki, kita kena puncai. Kita kena terima kata kita ni orang laki. Tuhan buat kita jadi orang perempuan, kita kena puncai, berbangga dengan kita sebagai seorang perempuan. Jangan kita jadi orang laki. Oh, tak sedap jadi orang jateh weh. Masa nak jadi orang betina. Orang betina dia masa, oh tak sedap jadi orang betina, nak jadi orang jateh. Tak boleh, kita kena terima Allah SWT buat pada kita. Jamilah ni. Kan iyum orang jamilah ni. Dah. Kan iyum orang jamilah ni, orang muda-muda lah ni, dia nak pergi sapa pada menikah ni dia, apa dia buat? My friend. Ah, my friend. Saya tengok mata kepok kita ni, nampak ada fan belakang ni. Nih, ha, nampak ada fan belakang ni. Kerana apa dia? Kerana lo ni, kan ia orang jamin lo ni ni. Orang jatik. Kalau duduk kapung. Kalau fan tak ada ke, ha, dah agak benar. Nih, orang jatik ni kalau tak ada fan, dah agak benar. Orang betina apa sebab tu? Orang betina lo ni ni kalau tak ada fan, ha, oh, teruk benar. Oh, tak laku benar. Nih, tak laku. Kerana kaniyo macam ni maka lelaki perempuan muda-muda saat ni terpakat my friend. My friend ni ada belakanglah ada niat baik. Ada niat baik aku my friend saat ni tu kerana nak menikah. Hot ni ni nak cari kalau 100 nak cari 5 orang pun payah. Pok banyak sekali my friend kerana apa? Orang jatuh dia my friend dia niat bila-bila dah. Kata aku my friend dengan dia tu. Suk siapa di mana? Sup siapa boleh kau baik? Ah, niat my friend ni kerana nak kau baik. Kerana niat nak buat jahat. Kerana niat nak buat jahat. My friend ni kerana nak buat jahat. Lo ni jamin lo ni my friend ni dah. Tak ada dah. Main dengan cuk main. Dengan kecek saja tak ada lah. Satu. Nak cari tak ada lah ni. Saya noyak satu cerita ni. Noyak dengan my friend. Budak jatuh anda umur. Budak jatuh umur 17. Dia my friend. My friend dengan Tino Munib lah. Ha, my friend dengan Tino Munib lah. Duk ngaji lagi. Kedua-dua ni duk ngaji. Nah, duk ngaji. Duk my friend duk rumah ni. Main rumah lama-lama ke weh. Hak jatah pun duk saksum duit. Duk sipai duit, sipai duit, sipai duit. Akhir-akhir dah dua orang ni janji gijal dia hajai. Ha, gijal dia hajai dua orang. Gijal dia hajai ni lagi dua cuk. Hak ni secuk tu akhir 17 dengan 16. Secuk lagi ni hak kampung tak ada ngaji. Gi secuk, dua cuk. Gi tidur dah hanjai tiga oleh. Nah, gi tiga tidur dah hanjai tiga oleh. Dok dia dok tiga oleh dah hanjai ni kelik mari ni berak kena igak. Nah, kena igak pecah dia. Nah, pecah. Apabila pecah saat ni kena tanya. Tanya budak tidur. Budak tidur mana pula? Katamu gi jalan dengan fan di hanjai tiga oleh tidur mana? Budak Tino menebelah ni royak dengan mancai. Nah, mancai. Oh, ya kata tidur di ruang rai. Nah, tidur di ruang rai. Pas sewa bilik ni sute sore ke sute ruang rai. Sewa bilik sute tidur ruang rai. Pas bilik sute ni kata sute sore ke kata sute ruang rai. Kata sute ruang rai. Ha. Sute bilik kata sute waktu tidur ruang rai. Pas tiga malam duduk dihanjai ni, buat apa tu? Mu buat apa tu ke faimu? Faimu buat apa tu? Pas budak Tino tu kaya jawab dengan mancai. Buat belaka. Ah, buat belaka. Faim dia buat ke dia, dia buat ke faim dia. Mu buat apa tu ke faimu? Faimu buat apa tu? Pas budak Tino tu kaya jawab dengan mancai. Buat belaka. Ah, buat belaka. Fine dia buat ke dia, dia buat ke fine dia. Nah, buat belaka. Jadi nak wayak kata habis licin. Budak betina umur 16 saat ni tu habis licin dia buih. Dia serah habis licin lah. Serah diri dia habis pada fine dia.
Umur 17 budak jatuh umur 17 ni biasa berlaku dah. Nek buat dah wak kerja berzina dah. Budak 16 saat ni tu telah kecak dah. Nek kecak dah. Berzina dah. Mari di mana? Mari di mana? Soalan nak tanya kata, "Wapo budak tino umur 16 saat ni jauh teh?" Bela teh kepada fan dia. Wapo fan dia umur 17 saat ni tu dia dak my fan kerana tujuan tu. Karena dia mau ni, dia kira dah. Okey, jatuh dia niat kata my friend saat ni tu kena siapa situ. Selagi mana tak boleh siapa situ, oh, tak suk lagi. Dia siapa situ, dia lah bau berjaya. Pak budak betina apa? Karena dia makai kecek, kata kan iya mereka jamela ni, walah ni tak ada je, balah ni. Punah jamela ni, orang punah tak ada. Nah. Gelo. Nah, gelo suruh diri dia. Nah, gelo suruh diri dia kepada orang lelaki. Saya harap pada fak kita, hak ada sini budak lelaki, budak perempuan ni tak sah lah. Nah, tak sah buatlah sampai dengan hari tu. Nah. Pah. Orang tanya budak tina tu, pah tu hak secuk lagi? Hak secuk lagi walah tu. Secuk lagi ni hak tak ada mengaji. Dia kata hak secuk lagi ni selain hak tabak jak rumah lagi dah. Dia ni jet dah juga. Dia ni dah juga ni punah dihajai. Nah, dia punah dihajai. Tapi hok secuk lagi ni selagak tabak jak rumah lagi dah. Saya nak oyak. Saya kelik taning. Nah, kelik taning kamar dia sapa tengah jalan tu temu sute mutu. Mutu sute muak tiga. Orang bawa mutu tu jatuh. Hodok tengah betina. Hodok balik belakang saat ni tu jatuh. Sute mutu tiga orang. Hok jatuh bawa mutu lagi. Gi. Hok betina saat ni duk bergantung mana? Nah duk bergantung kok pohon jatuh. Pas jatuh hok balik belakang duk bergantung ke mana? Sebelah ni duk bergantung kok lene. Kok tah ni. Nah. Pas sebelah tangan sebelah lagi duk bergantung kok lek bawah. Slow gi. Bawa siapa tengah jalan tu kena berhenti mutu. Berhenti mutu. Kita dok tak kereta ni kata ah niat jahat kata sudah dah demo ni. Nah, ha demo ni sudah dah. Berhenti apa? Berhenti kan nak tukar je lebar. Orang hendak bawa mutu sat ni nak peri lama tukar. Orang halak belakang bawa mutu, orang hendak bawa mutu tukar oleh belakang pula. Orang muda-muda jamela ni dok sedai lakau ke tengah watak. Nah, dok sedai lakau ke tengah watak sat. Kita ingat. Nah, supaya dengan saat ini saya nak baca ayat Quran. Hak Tuhan pesan dalam Quran. Nah, Tuhan pesan dalam Quran dalam surah An-Nur. Dalam surah An-Nur ini tu hawa ayat kita deh. Dia kata al-khabisatu lil khabisin wal khabisun lil khabisat wat tayyibatu lit tayyibin wat tayyibun lit tayyibat. Kita dah dengar cerita saat ini deh. Cerita kena my fan, cerita kena my fan. Tuhan nak ayat kena dalam Quran. Dia kata al-khabisat, orang perempuan yang kotor, orang perempuan yang punah dah, orang perempuan yang biasa berzina dah. Tuhan cadang nak wisapa dia mana? Dia siapa masuk nak berumah tangga, orang perempuan yang biasa punah dah, gulawe dia ialah orang lelaki yang biasa punah dah. Bertemu dua ni, punah sama punah. Wal khabisun lil khabisat. Orang lelaki yang biasa punah dah. Orang lelaki biasa berzina dah. Ingat molek ni. Kita tak ada bini lagi, masa kita ada wairum sana, kita ada wifi atau apa dia ni kita punah. Nah, kita biasa berzina dah. Orang lelaki yang biasa berzina dah, dia nak bini. Tuhan kata gulawe dia siapa? Lil khabisat. Demon ni gulawe dia ialah orang betina kotor. Orang betina hak tak orang dah. Orang lelaki kalau biasa berzina dah, dia bertemu dengan orang perempuan biasa berzina dah. Punah sama punah. Ah, punah sama punah. Ni lelaki perempuan hak biasa berzina dah. Kita tengok hak molek pula. Nah, tengok hak molek pula. Wat tayyibatu lit tayyibin. Tuhan kata, orang perempuan hak molek-molek, bersih, orang perempuan bersih. Tak berzina. Siapa dia gulawe dia? Tuhan raya kata lit tayyibin. Demon ni orang perempuan yang bersih ni untuk orang lelaki yang bersih.
Waktu ibu dan orang lelaki yang bersih. Untuk siapa dia? Untuk orang perempuan yang bersih. Hah, ingat molek kita. Tu hai wayat dua dah ni. Kalau orang punah balah ni, orang yang molek balah ni, pilihlah kita nak balah ni. Suatu hari nanti masa depan ni kita nak bini, kita nak berumah tangga. Baik lelaki, baik perempuan. Dek aku nak berumah tangga ni, aku nak balah ni. Kalau orang lelaki aku nak isteri balah ni. Aku nak isteri yang wasa hoga modah-modah ke balah ni. Kena isteri orang perempuan yang bersih. Soalan tanya diri kita sendiri. Aku nak apa? Kalau jawab kata aku nak orang bersih, kita kena buat gitu. Quran saat ni ayat kata gitu. Kalau lah aku nak orang perempuan yang molek-molek, yang bersih-bersih, aku ni kena molek. Aku ni kena bersih. Barulah Tuhan bertemu kita dengan sama bersih. Orang perempuan apa sebab tu? Dia kena tanya kata, aku dah suatu hari dah boleh habis nantinya, aku nak bebek mana? Baik apa yang orang molek ke? Baik apa yang biasa dok dok kau baik okay? Tanya. Kalau aku nak apa yang molek molek, aku ni kena molek. Nih, aku kena molek. Tuhan jamin dalam Quran kata, orang lelaki perempuan kalau bersih, dia bertemu sama orang bersih. Orang lelaki perempuan kalau biasa berzina dah, kalau cemah, akan bertemu sama cemah. Sama biasa berzina dah. Dalam satu kampung ada seorang nama Mama. Nah, nama Mama. Mama ni ciao dia ke jalan dia, jalan mana ni? Jalan golok deh. Mama ni jalan golok. Mama ni jalan golok dok muta-muta kok golok temu dengan betina seorang. Ha, temu dengan betina seorang. Betina mana? Betina mari di Chiang Mai. Allah, jauhnya. Nah, jauhnya. Betina Chiang Mai dok golok dok ke jaga apa? Dek jual. Nah, jual apa? Dek jual ke apa? Jual nasi ? Jual apa engkau? Jual apa? Yalah dah, yalah. Souvenir. Tina Syamai dek kerja acip souvenir di golok. Kamu dia mamak ni polek. Tepung dua tu ni dah. Kerek berkelek rumah. Hegek berkelek di rumah. Hegek berkelek di rumah saat itu pergi rumah Tak Imeh. Pergi rumah Tak Imeh. Pergi apa rumah Tak Imeh? Pergi nak masuk Islam. Nak masuk Islam Syamai. Sudah masuk Islam dah, mamak tu nak nikah dengan Syamai. Oh, kawai saya dia apa pakak kececha kata mamak ni tegam, mau ambil Syamai pengerti no lain tak tok. Buat bini. Saya nak tanya ni, saya nak tanya kepok kita ni kata, "Geno mamak boleh tergamuk ambil Syamai, ambil Sofeni wak jadi bini dia." Pak kita terus jawab. Geno. Cuba terus jawab. Geno mamak boleh tergamuk. Kerana apa? Saya lagi ceramah di satu tempat ni deh, ada seorang jawab kata, "Oh, kerana Syamai itu bagai molek." Dia kata bagai molek kena Syamai. Molek kau mana lumak tu? Nih. Kenapa? Nih, kenapa? Kena molek, oh tak ada molek. Kena jangok, oh tak ada jangok boleh. Kalau jangok tak ada duk mari siapa golok. Kenapa mak alis gamuk? Kerana mamak walah tu juga. Kerana mamak walah tu juga. Cuba tanya ke fok kita ni. Fok kita orang yang molek-molek ni. Orang yang bersih-bersih. Kita kalau orang yang molek, orang yang bersih ni ke? Selisih dengan sofa ni, masa geli gemai. Tak gitu ke? Geli gemai, wasa cemar, wasa najis. Dia wasa najis. Wapa kita wasa dia tu najis? Kerana kita bersih. Kerana kita bersih. Tapi kalau kita cemar, kita orang tak bersih. Tak ada apa-apa dia, tak ada wasa najis, tak ada wasa geli gemai dah. Mamak saat ni jauh saya kau sapa ambil wak bini. Nih, jauh sapa ambil wak bini. Ni kena pergi ingat molek dah. Nih, kena pergi ingat molek kefok kita ni kita pilih. Noh mana dah. Tu hewi siap dah hoyak saat ni dalam Quran. Kalau noh molek, kita kena molek. Noh molek, kita kena molek. Kalau tak sekira molek, kena molek. Hai kau. Nih. Ikutlah kita. Tuhan ayat dah dalam Quran ni, kita kena percaya ni. Kita kena percaya ni.